Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Filmut Islami. Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam, tokoh-tokoh muslim, tips-tips beribadah, dan masih banyak lagi. Dan pastinya akan bermanfaat. Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan. Berolahraga saat puasa memang dianjurkan, tetapi tidak bisa sembarangan. Kamu harus cermat memilih jenis olahraga yang kamu lakukan, agar tidak mengganggu ibadah puasa yang tengah kamu jalani. Lantas, olahraga seperti apa yang cocok dilakukan saat puasa? Puasa bukan alasan untuk tidak olahraga. Justru berolahraga akan membuat tubuh sehat dan bugar, sehingga kamu bisa tetap kuat dan produktif saat berpuasa. Berbagai penelitian juga menyatakan bahwa olahraga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Selain itu, rutin berolahraga saat puasa dapat membantu menurunkan berat badan, memperlambat proses penuaan, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat tulang dan otot, serta menjaga kesehatan mental. Jenis olahraga yang direkomendasikan saat puasa adalah olahraga dengan intensitas yang rendah hingga sedang. Pilihan olahraga yang bisa kamu lakukan saat berpuasa antara lain. 1. Jalan kaki. Jalan kaki menjadi pilihan olahraga saat sedang puasa. Selain tidak memerlukan perlengkapan dan tempat khusus, selama jalan kaki kamu juga bisa menikmati pemandangan sekitar. Olahraga ini bisa kamu lakukan sambil ngabuburit. 2. Yoga. Malas keluar rumah untuk olahraga saat sedang puasa? Lakukan yoga saja. Yoga bisa membuat suasana hati membaik serta tubuh menjadi rileks dan bugar walaupun sedang puasa. Kalau kamu butuh bimbingan untuk melakukan olahraga ini, kamu bisa mengikuti tutorial yoga online yang tersedia di berbagai platform media sosial. Pilates. Pilates adalah jenis olahraga yang melatih kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas tubuh. Agar manfaat Pilates bisa kamu peroleh secara maksimal, pastikan setiap gerakan yang dilakukan harus benar. 4. Bersepeda santai. Bersepeda santai di sekitar rumah bisa menjadi momen ngabuburit yang menyenangkan. Kamu juga bisa keliling-keliling dengan sepeda, sambil mencari camilan atau minuman untuk berbuka puasa nanti. 5. Tai Chi. Tai Chi tergolong olahraga intensitas rendah, yang mudah dan cocok dilakukan saat puasa. Olahraga ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas tubuh, serta ketenangan batin. Tai Chi dapat dipraktikkan secara individual atau kelompok dan tidak memerlukan alat khusus. Nah, itulah jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan agar tubuhmu tetap fit dan sehat meski sedang berpuasa. Olahraga ini bisa kamu lakukan selama 30 menit setiap harinya di waktu sore hari, yaitu 30-120 menit sebelum waktu berbuka. Jangan lupa juga untuk tetap mengimbangi olahraga dengan pola makan sehat, cukup minum air putih saat sahur dan berbuka, serta tidur yang cukup. Walau bermanfaat, kamu juga perlu mendengarkan tubuhmu dan jangan memaksakan diri untuk terus berolahraga. Jika kamu merasa lemas atau pusing, karena itu justru berbahaya dan dapat mengganggu puasamu. Jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ingin berolahraga ketika sedang puasa, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Dokter akan mempertimbangkan dan merekomendasikan jenis olahraga yang aman kamu lakukan saat puasa. Baik teman-teman semuanya, demikianlah informasi mengenai jenis olahraga yang cocok dilakukan saat puasa. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Film Islami Channel. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.